Alright gang, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Dean Evolve. So kepada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Alright gang, so pada video pagi-pagi ini and then di luar sana mendung, so view agak kurang memuaskan lah. So saya hanya menyuluhkan dengan lampu studio saja. Okay, so pada video kali ini pasal carburetor saya dah settlekan. And then disebabkan dia punya temin, and then dia punya pilot, dia punya minyak dengan angin sudah saya setkan. Memang betul-betul ngam. And then bahagian tepek pun saya dah settle, so tak ada masalah lah. And then pada video yang lepas saya ada bagi tahu, dekat korang pasal saya setkan tepek bahagian intake 0.06, bahagian exhaust 0.08. So apabila saya start motor CUBZ, dia punya tepek tu masih ada bunyi lagi. And then so saya pun lepas pada rekod tu, saya pun setkan balik dia punya tepek. Saya ikut ngam-ngam lah dia punya rasa-rasa tu. And then apabila saya start motor saya start engine motor CUBZ, dia punya bunyi tepek pun dah hilang lah. Dia punya ngilu sakit gigi tu memang dah hilang dah. And then bunyi pun dah bunyi macam apa, seperti keluar daripada kedai lah, motor keluar daripada kedai. And then so sekarang ni pasal carburetor dah settle, bahagian head, tepet apa semua dah settle. So barang masih ada lagi geng, masih ada lagi barang yang saya nak tunjuk dekat korang. Alright gang, so ini dia gang, barang jajan-jajan yang saya akan sarungkan pada motor CUBZ saya. Ini dia gang, so ini adalah dia punya saluran angin lah, dia punya hoof angin model Wave 125. Okay, so saya nak bagi tahu dekat korang, sebenarnya benda ni saya dah post dekat channel YouTube saya pasal pemasangan dia punya angin, ni dia punya saluran, dia punya hoof angin ni. And then nak jadi cerita, selepas saya test motor CUBZ, tiba-tiba saya ternampak, saya dap ni, apa yang saya tengok ni, ni dia punya gelang dia ni dah hilang geng. Mana? Ini. Yang betul macam skru ni, ni. Mana dah? Yang besi gelang ni hilang geng. Tak tahu entah ke mana. So dengan skru-skru pun dah hilang. Kalau nak buka ni, tak perlu buka skru lah. Hanya buka macam tu je. Aduh, ini dia geng. Dah hilang dah. Hanya tinggal dia punya hose angin je, dengan kotak ni. So saya pun membuat keputusan belilah dia punya gelang dia ni. Tapi seller bagi dengan hose angin sekali. So ini adalah model Wave 125 daripada Honda. Ini made in Malaysia punya. Ini adalah Malaysia punya. So kalau nak pasang pun kena pasang one set lah, alang-alang pasang dia punya skru gelang dia ni, gelang C ni. Lebih baik pasang satu set terus dengan dia punya hoof angin. Okay, and then next, ini dia punya rod temin chain daripada Tycom. Ni untuk EFI high power dengan EFI dream. So untuk spek motor Demak EVZ ni memang sama je dengan EFI. So benda ni boleh pasang. So benda ni akan saya pasang. Okay, ini dia punya plug lah. Plug saya pakai plug yang standard lah. Saya nak pakai yang apa, NGK power tu memang tak ada lah. Nak pakai
So benda ni saya nak pakai yang untuk sementara dululah. Nanti ada modal lebih saya akan pakai yang brand Uma punya. Okay, so kedua-dua ni akan saya pasang untuk next video. Bukan sekarang ni eh. Bukan pada video ni. Untuk next video. Okay, kita pasang ni. Okay, ni adalah dia punya gasket. Gasket daripada FCCI Genius Sumo. Ini adalah gasket belah magnet lah. Kalau bahagian belah kelas ni, belum lagi lah. Untuk bahagian kelas ni, belum lagi. Ini untuk belah magnet lah. Kenapa saya pakai gasket ni? Disebabkan gasket belah magnet sudah terkoyak, geng. Dia punya gasket tu dah geput, and then mula dah terkoyak sana sini. Okay, so inilah jajan-jajan yang saya akan sarung pada motor si ibu saya. Untuk next video yang ni. Untuk next video yang ni. Okay, so sekarang ni saya nak pasang, saya nak sarungkan kedua-dua ni lah pada motor si ibu saya. So kepada korang yang masih baru ke channel saya, sekali lagi jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini, geng. Kalau boleh korang tontonlah video-video saya dekat channel YouTube saya untuk mencapai target 4,000 tontonan, geng. Kalau video-video pendek pun korang tengok je untuk melepasi 10,000 tontonan. Aduh, ini 10,000 tontonan ni tak boleh nak komen lah. No comment. Okay, itu je lah, geng. Inilah kedua-dua jajannya akan saya sarung pada motor si ibu Z saya. And then tak ada apa lah, geng. So dalam video ni saya akan buat video time lapse. So disebabkan ada subscriber yang korang do komen apa, yang korang do PM dekat IG saya, bang mana video time lapse, bang mana video time lapse, video time lapse ke mana. So sekarang ni saya akan buat video time lapse untuk korang. Okay, jom. So sekarang ni saya dah siap pemasangan dia punya hose angin. Ini dia, geng. So
apa yang saya boleh tengok perbezaan lah dia punya saluran hoof angin ni nampak jenis geng, nampak dah macam apa, dia punya lampu smoke, dah macam lampu smoke dah. So apa yang saya boleh katakan memang nice lah. Tapi kalau beza dengan yang ni, ini tebal, yang ni nampak macam nipi. Nampak. Nampak bayang-bayang lagi. Hai. So kalau tengok ni memang nampak macam lampu smok lah. Lampu depan tu smok ni. Aduh. Tapi apa-apa pun memang cun lah. Okay, so sekarang ni kita pergi ke bahagian sebelah carbon engine magnet. Bukan clutch ni. Kita pergi ke sebelah magnet untuk apa? Saya nak pasang dia punya gasket kan. Bukan apa pun, bukan nak buka engine apa semua, bukan. Nak buka bahagian carbon engine and then saya nak pasang dia punya gasket je. So apabila dah pasang, barulah saya sarungkan balik. And then kalau ikutkan, saya nak settlekan bahagian apa, nak sarungkan balik lah dia punya cover set. Tapi disebabkan seperti yang saya bagi tahu dekat korang lah, masih ada lagi barang yang tertinggal. So apapun, jom layan. Alright guys, so sekarang ni saya dah sarungkan bahagian belah magnet. Ini dia geng. So gasket yang saya pakai pun sudah saya masukkan dekat belah magnet lah. So untuk pengetahuan korang, yang korang tengah mencari-cari gasket untuk model Demak Evo Z yang belah magnet, korang boleh sarungkan dengan EF5. EFI yang pakai starter lah, EFI class 1. So korang boleh pakai yang gasket EFI class 1. Korang jangan pakai yang dream. Yang dream tak ada ni. Tak ada yang starter ni. Kalau EFI yang class 1 ada. Korang boleh pakai yang gasket EFI class 1. Alright geng, so sekarang ni saya nak tengok result pada motor seat buset saya yang saya telah sarungkan gasket belah magnet dengan pasang apa, hose yang baru tu. Jom geng. Okay, so sebelum ni saya nak tutup dulu lah dia punya lampu ni, lampu studio, sebab dah buka dah tu, dah terang dah tu. So
Hanya. Okey, sekarang ni saya nak tengok result pada motor CWZ saya. Alright gang, so tadi ada masalah teknikal sikit pada motor CWZ saya. Semasa saya start motor CWZ saya, dia punya belah magnet tu ada bunyi ketik-tik-tik, dia punya dekat koil magnet api tu. And then so saya pun buka balik dia punya belah magnet. Saya buka balik belah cover magnet. And then saya pun check balik. So saya pun buanglah dia punya habuk-habuk dekat dalaman apa magnet api tu. And then so apabila saya dah cuci bersih dia punya keseluruhan dia, barulah saya pasang balik. And then saya start, memang dia punya apa dia punya bunyi ketik-ketik tu dah hilang dah. So dia punya inilah ni. Dia punya sisa-sisa dia ni. Sisa-sisa gasket yang masih melekat pada dekat apa ruangan coil magnet api tu. And then apabila saya start engine, dia punya bunyi ketik-ketik pun dah hilang. Bunyi dia pun seperti normal lah. And then so sekarang ni saya nak tunjuk dekat korang hasil bunyi motor CWZ, hasil bunyi result motor CWZ saya. Setelah saya cuci dia punya coil magnet, and then saya dah sarungkan dia punya hose kotak angin tu. Okay, so saya nak tunjuk dekat korang. Okay, apa yang penting, bismillah first. Bismillahirrahmanirrahim. So hasil bunyi ni macam mana ke? Memang cun-cun. Bunyi tapet pun dah hilang dah. Yang biasa lah geng. Temi rendah. saya turunkan temi sedikit lah, sebab apabila panas dia akan naik seperti normal temi. Okay, dah. Okay, so motor CWZ saya pun dah normal seperti biasa. So apa lagi yang tinggal, saya akan sarungkan cover set lah, seperti saya janji dekat korang. Untuk video yang last, saya akan pasang cover set pada motor CWZ saya. Saya akan pasangkan semula lah cover set. Sudah sekian lama motor CWZ ni dalam keadaan apa projek CWZ saya ni, untuk apa spek-spek ni, tukar barang ni tu. And then so CWZ saya sekarang ni sudah tiba masanya untuk saya sarungkan balik cover set pada motor CWZ saya. Okey, jom.
Alright gang, so sekarang ni sesi pemasangan pada cover set motosik buzet pun dah selesai. Memang cun-cun, memang nice. So sekarang ni saya dah upgrade stiker sedikit pada motosik buzet saya gang. Ini dia gang, stiker Brembo, and then dia punya style dia ala-ala MotoGP gang. And then satu lagi saya upgrade skru pada cover set motosik buzet saya gang. Ini dia 2 biji alik belah kanan. Ini dia kanan 2 biji. And then kita tengok di sebelah kiri pula. Ini dia 2 biji skru gang. Berserta dia punya stiker lah. Ala-ala MotoGP gang. Brembo. And then tak ada apa lah gang. Itu saja. And then pada sisi pandangan di hadapan, ini dia. Sorry gang kalau view kurang memuaskan. And then tak ada apa lah gang. So saya nak tunjuk dekat korang sekali lagi setelah saya mengupgrade. Sudah sekian lama motosik buzet saya asyik metogel. Sekarang ni dah nampak rupa rupa motosik buzet saya, aka LC135 V1. And then kita tengok result motosik buzet saya sekali lagi. Temilu. Tak apa lagi gang. Dia punya temin ni, temin. Tak ada apa lagi gang. Video sampai di sini saja. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Kepada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe. Okey gang, jikalau ada rezeki, ada modal lebih, saya akan teruskan projek konten untuk motosik buzet saya. So dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye. Peace yo. Alright gang, so sedikit update pada video si Evo Z saya, pada motor si Evo Z saya. So tadi motor ada bobok halus-halus sikit, and then saya pun kasi up sikit lah dia punya angin tu. And then korang boleh tengok lah result dia macam mana. Okay. Tengok geng hasil dia macam mana. Bobok pedas hilang dah geng. Memang dah hilang dah dia punya bobok dia. Okey, dah. Timing dia pun, timing motor siapa saja pun dah lekat dah. Dia punya timing dia tu dah lekat dah. So itu sajalah geng. So untuk next content, saya akan bawa motosik UZ walk around dekat luar lah, untuk kita tengok dia punya apa motosik UZ saya ni, carburetor Wave 125, main jet 80, pilot jet 37 geng. And then dia punya block spec 53, spring valve, racing, racing Tycom. And then semua dekat barang-barang top set ni adalah barang original Honda, Honda EF5. Tak ada apa lah gang. So kita akan berjumpa di next video gang, untuk walk around motor si ibu set saya. Okay, assalamualaikum and bye bye. Peace yo. It's caught in the
It's caught in the crossfire.